Eternal Secret King Season 111. Bab 1101, Reuni. Ledakan. Suzimo melepaskan kesadaran rohnya yang besar dan turun, menyelimuti 200 pembudidaya aneh dari 3 dinasti yang melarikan diri. Kesadaran rohnya sebanding dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Nascent Souls sama sekali tidak bisa bertahan melawan tekanan dari kesadaran roh itu. Angka jatuh dari udara satu demi satu. Banyak jiwa yang baru lahir ditekan oleh kesadaran roh yang besar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun lusinan Void Reversions yang tersisa, meskipun mereka masih bisa menahan tekanan kesadaran roh Suzimo dan melarikan diri, kecepatan mereka jauh lebih lambat. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh saat cahaya hijau keluar dari glabelanya. 54 biji teratai hijau muncul dan merobek udara. Astaga, astaga, astaga. Setiap biji teratai hijau adalah senjata Dharmic Spirit Essence. Biji teratai hijau membawa aura tajam. Di bawah penindasan kesadaran roh Suzimo, kecepatan pembalikan Void menurun secara signifikan, mereka tidak bisa menghindari serangan biji teratai hijau sama sekali. Uff. Lampu hijau menyala dan biji teratai hijau menembus Void Reversion. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Void Reversion dan esens spiritnya dihancurkan. Dia memiringkan kepalanya dan mayatnya jatuh dari udara. Uff, uff, uff. Dalam sekejap mata, 3 pembalikan Void lagi kepalanya ditusuk oleh lampu hijau. Bahkan jika pembudidaya menggunakan senjata Dharma untuk bertahan melawan biji teratai hijau, mereka tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan membunuh biji teratai melawan roh esensi. 54 biji teratai hijau mengelilingi lusinan Void Reversions yang tersisa. Dalam sekejap mata, 10 Void Reversion telah mati. Selanjutnya, ini adalah Suzimo yang menahan. Jika dia ingin membunuh mereka semua, dia bisa menghapus semua Void Reversions dengan satu pikiran. Dia punya motif lain untuk meninggalkan orang-orang ini. Masih ada lebih dari 20 Void Reversion yang tersisa di udara. Mereka melihat biji teratai hijau yang mengelilingi mereka dengan ekspresi ketakutan dan tidak berani bergerak lagi. Mereka belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Kehidupan Void Reversions dengan mudah dituai oleh biji teratai. Atas sinyal Suzimo, 20 Void Reversion yang tersisa turun sekali lagi. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Sia Besar menjadi pucat dan mau tidak mau mengirim transmisi suara. Lakukan seperti yang saya katakan nanti. Aku jamin kalian tidak akan mati. Pemuda berjubah hijau itu tanpa ekspresi saat dia masuk ke kerumunan dan mengirim transmisi suara ke 3 kaisar. Dia berhati-hati secara alami. Semakin seperti ini, semakin dia tidak akan mengungkapkan dirinya dan bersembunyi. Suzimo, ayo buat kesepakatan. Tiba-tiba, Kaisar Gritsia berkata. Suzimo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian hanya tahanan sekarang. Anda tidak memiliki hak untuk membuat kesepakatan atau menegosiasikan persyaratan dengan saya. Petik 2. Belum tentu. Kaisar Sia Besar menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, mudah bagimu untuk membunuh kami, tetapi puluhan juta warga di ibu kota Zhou besar harus mati bersama kami. Menekan rasa takut di dalam hatinya, Kaisar Sia Besar mempertahankan ketenangannya dan melanjutkan, ketika kami turun ke sini, kami menanam racun di ibu kota. Tanpa penawarnya, warga ibu kota tidak akan bisa bertahan sampai besok. Oh, Suzimo tidak berekspresi dan tidak bergerak. Dia telah mengalami terlalu banyak dan tentu saja tidak akan terintimidasi oleh kata-kata Kaisar Sia Besar. Ketika Kaisar Sia Besar melihat bahwa Suzimo tidak mempercayainya, dia tersenyum lembut. Selama beberapa hari terakhir, beberapa orang telah meninggal karena racun di wilayah dinasti Zhou Besar. Saya percaya bahwa Permaisuri Zhou Agung seharusnya menerima beberapa berita. Petik 2. Ekspresi Suzimo dan Ji Yaoxue berubah ketika mereka mendengar itu. Hal pertama yang muncul di benak Suzimo adalah kematian tragis rakyat jelata dan manusia. Pada saat yang sama, Ji Yaoxue mengingat berita yang dia terima selama beberapa hari terakhir. Memang, beberapa ternak dan penduduk desa di kota dan desa semuanya mati. Kaisar Sia Besar berkata, mereka yang diracuni akan dipenuhi dengan bisul racun dan darah mereka akan menjadi hitam. Akhirnya, perut mereka akan membengkak dan meledak, menyebabkan kematian mereka. Suzimo tidak lagi ragu. Apakah kamu meracuni orang-orang itu? Tatapan Suzimo dingin dan hatinya melonjak dengan niat membunuh saat dia memelototi Kaisar Sia Besar. Di bawah tatapan itu, Kaisar Sia Besar merasa kakinya lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Penawarnya tidak ada padaku. Namun, saya dapat menjamin bahwa selama Anda membiarkan kami pergi, jutaan warga di ibu kota Great Zhou akan dapat bertahan hidup. Aku bersumpah demi kehormatanku.
Takut Suzimo tidak mempercayainya, Kaisar Xia Besar menambahkan dengan tergesa-gesa. Mengingat sifat tercelamu dari pembunuhan tanpa pandang bulu, kehormatan apa yang bisa dibicarakan? Niat membunuh di mata Suzimo tidak hilang sama sekali. Sebaliknya, itu meningkat. Zim. Jiaoxue menarik lengan Suzimo dan memanggil dengan lembut. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kehidupan jutaan warga Great Zhou sebagai alat tawar-menawar. Dia takut Suzimo akan membunuh Void Reversions secara impulsif dan jutaan warga Great Zhou akan mati sebagai akibatnya. Suzimo menutup matanya. Jika itu situasi lain, itu akan baik-baik saja. Namun, dia tidak tahu tentang racun aneh itu dan tidak berdaya. Mengingat situasi saat ini, dia hanya bisa berkompromi. Dibandingkan dengan kehidupan jutaan warga Great Zhou, kehidupan Kaisar Great Xia dan yang lainnya tidak signifikan. Baiklah, aku setuju untuk membiarkan kalian pergi. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Kaisar Xia Besar memutar matanya dan mengumpulkan keberaniannya. Itu tidak akan berhasil. Anda harus bersumpah. Tanpa bukti apapun, siapa yang tahu jika Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda. Niat membunuh melonjak di hati Suzimo. Rencana awalnya adalah untuk melepaskan kelompok orang ini. Begitu dia menyelamatkan nyawa warga Great Zhou, bahkan jika dia harus mengejar mereka sampai ke ujung dunia, dia akan menemukan Kaisar Great Xia sekali lagi dan menggiling tulangnya menjadi abu. Namun, Kaisar Great Xia sangat licik dan licik. Dia samar-samar bisa menebak sesuatu karena itu niatnya untuk membuat Suzimo bersumpah dengan Sumpah Dao. Jika dia membuat Sumpah Dao, Suzimo tidak akan bisa menyerang Kaisar Xia Besar. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Baik. Setelah lama terdiam, Suzimo berkata perlahan, aku berjanji padamu mulai hari ini. Saudaraku, jangan setujui dia. Saat itu, suara yang menyenangkan terdengar dari jauh, mengganggu sumpah Suzimo. Ketika dia mendengar suara itu, Suzimo bergidik dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia berbalik dan melihat ke arah suara itu. Tidak jauh, dua pembudidaya melaju kencang. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki rambut dan pakaian hitam. Muda dengan ekspresi dingin, wajahnya tajam dan matanya dalam seperti laut. Pria berjubah hitam itu tidak tinggi atau kekar. Namun, dia sangat proporsional, memberikan rasa kelincahan dan kekuatan. Itu adalah roh malam. Night Spirit tidak banyak berubah setelah lebih dari 100 tahun. Bahkan aura berbahaya di sekelilingnya telah ditarik kembali. Jika bukan karena persepsi roh Suzimo yang kuat, dia mungkin tidak akan bisa merasakannya. Tatapan Suzimo beralih ke wanita di samping Night Spirit. Wanita itu cantik dan memiliki aura yang lembut. Dia memiliki kemiripan dengan Suzimo. Dia menatap Suzimo dengan mata memerah. Tatapan Suzimo yang awalnya tajam berubah menjadi lembut dan dia tidak bisa menahan tawa. Itu Su Xiaoning. Setelah bertahun-tahun, saudara kandung dipertemukan kembali. Bab 1102, Ajaran Sesat. Tidak perlu ada kata-kata di antara saudara kandung. Sungguh melegakan dan gembira melihat bahwa pihak lain baik-baik saja. Suzimo memiliki banyak hal untuk dikatakan karena dia sudah lama tidak bertemu Xiaoning dan Night Spirit. Namun, masih ada beberapa masalah merepotkan yang belum dia selesaikan. Xiaoning melirik ke arah Kaisar Xia Besar dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, jangan dengarkan omong kosongnya. Gejala-gejala itu sama sekali tidak disebabkan oleh racun." Ketika dia mendengar itu, ekspresi Kaisar Xia Besar tidak berubah dan dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Namun, lapisan keringat dingin muncul di dahinya dan dia tampak bersalah. Pemuda berjubah hijau yang tersembunyi di antara kerumunan menyaksikan dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Saat itu, Suzimo telah menentukan bahwa itu bukan kasus keracunan yang sederhana. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang gejalanya dan tidak punya solusi. Itulah alasan mengapa dia ingin berkompromi. Meskipun dia kuat, dia tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Kakak, apakah kamu pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya? Jiaoxue tidak bisa tidak bertanya. Iya. Xiaoning mengangguk. Gejala-gejala itu disebabkan oleh Gu Darah Hitam. Gu. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Ada banyak jenis Gu dan mereka semua adalah serangga beracun yang dipelihara melalui teknik rahasia selama bertahun-tahun. Mereka adalah bentuk kehidupan yang kuat untuk memulai. Xiaoning menunjuk ke mayat Daobeng Flying Wolf dan berkata, kultivator itu telah ditanamkan dengan Silver Silkworm Gu sebelumnya. Dengan bantuan Silver Silkworm Gu, tubuhnya akan menjadi lebih kuat dan pertahanannya akan meningkat. Kecepatan dan kekuatannya juga akan meningkat. Mata Suzimo menunjukkan ekspresi kesadaran. Tidak heran mengapa kekuatan tempur Daobeng Flying Wolf meningkat setelah benang perak muncul di tubuhnya.
Jika cacingku itu sendiri adalah makhluk hidup dan menyatu dengan Daobeng Flying Wolf, peningkatan kekuatannya akan masuk akal. Kultivator Sekte Harimau Naga ini diracuni oleh Gu Ulat Sutra Emas. Itu bahkan lebih kuat dan lebih langka daripada Gu Ulat Sutra Perak. Di dunia kultivasi, ada tipe kultivator yang menggunakan Golden Silkworm Gu untuk berkultivasi dan mereka disebut Gu Masters. Mata Xiaoning mengungkapkan sedikit kesedihan. Meskipun kekuatan tempur para pembudidaya ini meningkat pesat setelah menerima bantuan cacing Gu, hidup mereka ada di tangan Master Gu yang menanam Gu untuk mereka. Seorang guru Gu dapat membunuh mereka dengan satu pikiran menggunakan cacing Gu di tubuh mereka. Ada serangga beracun yang tersembunyi di tubuh mereka. Metode seperti itu terdengar menyeramkan dan menakutkan. Memikirkannya saja sudah membuat seseorang bergidik. Tuan Gu. Su Zimo bergumam pelan. Dia bukan satu-satunya. Semua pembudidaya yang hadir juga tampak bingung, jelas bahwa mereka belum pernah mendengar tentang serangga beracun yang aneh atau guru Gu. Xiaoning berkata, saat ini, guru Gu hampir tidak muncul. Meski begitu, ada sekte di mana teknik ini diturunkan. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia berkata, salah satu dari lima doktrin sesat, sekte Gu. Betul sekali. Xiaoning mengangguk. Lima doktrin sesat termasuk sekte makam, sekte racun, sekte boneka, sekte penyempurnaan mayat, dan sekte Gu. Empat lainnya relatif aktif dan Su Zimo telah berinteraksi dengan mereka sejak dia mulai berkultivasi. Namun, penerus Gu sekte adalah satu-satunya yang tidak pernah muncul. Xiaoning melanjutkan, selanjutnya, Gu di tubuh orang-orang ini adalah serangga beracun kuno yang telah punah selama bertahun-tahun, Gu darah hitam. Gu darah hitam sangat ganas. Bahkan pembudidaya yang belum membentuk inti tidak akan bisa bertahan melawannya, apalagi manusia. Ketika dia mendengar itu, wajah Kaisar Xia Besar menjadi sangat pucat. Biasanya, tanpa kendali seorang Master Gu, cacing Gu tidak akan membahayakan siapapun. Little Gaze memandang Kaisar Great Xia dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, dengan kata lain, ada seorang guru Gu di antara 20 pembudidaya aneh. Itu sebabnya warga ibu kota Great Zhou diracuni oleh Gu darah hitam. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari 100 tahun, Xiaoning tidak lagi selemah sebelumnya dan ada sedikit otoritas di matanya. Baru pada saat itulah Su Zimo menyadari bahwa Xiaoning telah memasuki ranah Void Reversion. Untuk pembudidaya kelompok yang tidak ortodoks seperti sekte eliksir yang, karena pemurnian eliksir membutuhkan waktu dan energi, kecepatan kultivasi mereka pasti tidak akan cepat. Memikirkan bahwa Xiaoning akan menembus norma. Alasan mengapa Su Zimo bisa mencapai ranah kultivasinya saat ini adalah karena semua peluang yang dia peroleh selama bertahun-tahun. Jika demikian, Xiaoning pasti memiliki perjalanan yang luar biasa selama ini juga. Dia berada di ranah Void Reversion dan mengungkap kebohongan Kaisar Xia Besar. Di bawah tatapannya, Kaisar Great Xia tidak bisa menahan tekanan dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Tidak, itu bukan aku. Suara Kaisar Xia Besar gemetar ketakutan saat dia berkata dengan susah payah, ini. Tepat saat Kaisar Xia Besar berlutut, garis darah merah aneh muncul di wajahnya. Namun, dia tidak menyadarinya. Su Zimo memfokuskan pandangannya dan hendak bergerak ketika dia mendengar bunyi gedebuk. Suara renyah bergema di benak Kaisar Xia Besar. Itu adalah suara dari roh esensinya yang hancur. Seketika, tatapannya menjadi lamban dan kekuatan hidup di tubuhnya menghilang. Dia tergeletak di tanah dengan mata melebar, dia sudah mati. Ekspresi Su Zimo menjadi gelap. Xiaoning benar. Ada seorang guru Gu yang bersembunyi di antara para pembudidaya dan dia bahkan telah membunuh Kaisar Xia Besar menggunakan teknik cacing Gu tepat di bawah hidungnya. Kaisar Great Xia hanyalah boneka. Sejak awal, Su Zimo tidak merasakan tanda-tanda serangan pembudidaya. Untuk dapat bersembunyi dari akal sehatnya, guru Gu ini benar-benar mampu. Tatapan Su Zimo menyapu 20 pembalikan void aneh di hadapannya satu demi satu, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Baik. Su Zimo mengangguk. Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuh kalian semua satu per satu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Ekspresi Kaisar Great Sang dan yang lainnya berubah. Mereka tahu bahwa Su Zimo adalah orang yang tegas untuk dibunuh. Karena dia mengatakan itu, dia pasti akan bisa melakukannya. Namun, mereka semua diracuni oleh cacing Gu. Jika mereka mengadukan pemuda berjubah hijau itu, mereka akan segera mati dan berakhir sama dengan Kaisar Xia Besar. Su Zimo, tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuh kami dan Tuan Gu itu. Kaisar Great Sang tertawa getir. Selama dia menolak untuk menyelamatkan kita, puluhan juta warga Great Zhou harus mati bersamanya. Itu benar, hanya dengan melepaskan kami kamu bisa menyelamatkan puluhan juta warga. Kaisar Agung Yu mengumpulkan keberaniannya dan berkata.
segala sesuatu di dunia ini memiliki penghitungnya. Xiaoning mencibir, meskipun Gu Darah Hitam mendominasi, bukan berarti tidak ada cara untuk menghancurkannya. Ramuan level 5 dan pil transformasi darah 7 harta karun adalah musuh terbesar Gu Darah Hitam. Yang lain tidak bereaksi ketika mereka mendengar itu. Namun, pupil mata pemuda berjubah hijau itu sedikit mengerut. Meskipun mereka disebut 7 harta, mereka hanya bahan roh yang paling umum. Sementara proses penyempurnaan relatif rumit, mereka berakibat fatal bagi Gu Darah Hitam. Proses penyelamatan juga relatif sederhana. Selama pil transformasi darah 7 harta karun dilarutkan dalam air, setetes air akan cukup untuk membunuh Gu Darah Hitam di dalam tubuh makhluk hidup. Biasanya, dengan kepunahan Gu Darah Hitam, resep pil transformasi darah 7 harta karun juga sudah lama hilang. Pemuda berjubah hijau itu tidak menyangka bahwa akan ada master penyempurnaan eliksir yang tahu tentang pil transformasi darah 7 harta karun dalam dinasti ini yang tidak dianggap sebagai peradaban kultivasi yang makmur. Bab 1103, Lokasi Perlombaan Penyihir. Pemuda berjubah hijau itu tidak tahu bahwa Xiaoning telah memperoleh warisan sekte kolam eliksir kuno di medan perang kuno dasar. Sementara sekte lain tidak bisa memperbaiki pil transformasi darah 7 harta karun, Xiaoning bisa. Tungku eliksir kuno tiba-tiba terbang keluar dari glabella Xiaoning. Itu adalah harta karun kuno yang ditinggalkan oleh eliksir pulsek. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Xiaoning. Dia mengeluarkan beberapa ramuan roh dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke dalam tungku eliksir. Setelah itu, dia menyulap serangkaian api dan mulai memurnikan ramuan roh di tungku. Tak lama, aroma obat tercium dari tungku eliksir. Xiaoning melambaikan tangannya dengan lembut dan kabut melayang ke arah Kaisar Great Sang dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, kabut menyelimuti lebih dari 20 Void Reversions. Kaisar Great Sang dan yang lainnya mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, setelah mencium aroma obat, mereka bisa dengan jelas merasakan cacing Gu di tubuh mereka gatal. Namun, ekspresi pemuda berjubah hijau itu berubah drastis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pembudidaya wanita telah menyempurnakan dupa penghalang-penghalang yang menargetkan cacing Gu. Semakin lemah Wong Gu, semakin lemah reaksinya terhadap barrier Breaking Incense. Semakin kuat cacing Gu, semakin intens reaksinya. Garis-garis hitam setebal pembuluh darah tampak di wajah pemuda berjubah hijau itu. Dia tampak mengancam dan menakutkan. Itu dia. Xiaoning menunjuk pemuda berjubah hijau di antara kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, dia adalah Gu Master. Ini adalah bagaimana ada counter untuk segala sesuatu di dunia. Pemuda berjubah hijau itu sangat tersembunyi dan bahkan Su Zimo tidak dapat menemukannya. Namun, dia tidak bisa lepas dari metode Xiaoning. Serahkan hidupmu. Dalam sekejap, Su Zimo menyerang pemuda berjubah hijau dengan aura pembunuh. Kaisar Xia Besar dan yang lainnya mundur. Pemuda berjubah hijau itu tidak takut sama sekali. Matanya bersinar dengan cahaya hijau yang menyeramkan saat dia mengeluarkan tongkat tulang putih. Dengan bantuan cacing Gu-nya, kekuatannya melonjak. Pemuda berjubah hijau itu mengulurkan tongkat tulang putihnya dan menggambar lingkaran hijau tua di depannya. Tiba-tiba, kepala ganas terbang keluar dan menggigit Su Zimo. Hem. Su Zimo mengangkat alisnya. Seni Dharma ini memberinya rasa deja vu. Tanpa banyak berpikir, dia menyulap api merah dengan backhand-nya dan menyelimuti kepala di depannya. Api Dao Abadi. Mengingat kultivasi Su Zimo, dia bisa memobilisasi kekuatan Dharma dan melepaskan api Dao Abadi dengan sangat mematikan yang bisa membakar banyak seni Dharma. Namun, kepala itu tidak terbakar menjadi abu oleh api Dao yang abadi. Sebaliknya, itu mengeluarkan serangkaian raungan marah. Kepala itu seperti hidup dengan daging dan darah. Di bawah selubung api Dao yang abadi, dagingnya dibakar ke titik di mana kulit dan dagingnya terkoyak dan darah mengalir keluar dengan bau busuk. Sebaliknya, api-api Dao yang abadi berkurang secara signifikan. Ketika dia melihat itu, pemuda berjubah hijau itu bersemangat. Dia menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan aliran esensi darah ke dalam lingkaran hijau tua. Ohoho! Aura kepala meluas dan darah jahat berceceran di mana-mana. Bahkan api Dao yang abadi menunjukkan tanda-tanda padam. Kamu masih ingin melawanku dalam teknik Dharma? Mencibir dengan dingin, Su Zimo menyulap segel tangan dan bahasa Sanskerta bergemuruh dalam kesadarannya. Bola api lain muncul dengan kilau emas dan menyatu menjadi api Dao abadi secara instan. Api Buddha Dao. Fusi dari dua api Dao benar-benar berubah menjadi seni Dharma lainnya. Kekuatan api Deviadi Dao lebih dari dua kali lipat. Awalnya, pemuda berjubah hijau itu berpikir bahwa dia bisa membunuh Su Zimo dengan seni Dharma itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa satu nafas api Deviadi Dao akan membakar kepala di udara menjadi abu. Seketika, Su Zimo tiba di hadapannya. Anda, petik 2.
Pemuda berjubah hijau itu ketakutan dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya tanpa berpikir. Dalam gelabelanya, kesadaran rohnya mengembun menjadi cacinggu seperti manusia hidup yang menyerang gelabela Suzimo. Jika cacinggu bisa memasuki kesadaran pihak lain, itu akan bisa melahap roh esensinya. Mati! Suzimo berteriak dengan ekspresi dingin. Dia bahkan tidak menggunakan keterampilan rahasia roh esensinya dan hanya memadatkan kesadaran rohnya untuk melepaskan serangan kesadaran roh. Roh esensinya ditempa oleh teknik kultivasi terbaik dari sekte abadi, Buddhis, dan iblis dan kesadaran rohnya sangat kuat. Bahkan serangan kesadaran roh yang paling sederhana sudah cukup untuk menghancurkan keterampilan rahasia roh esensi pemuda berjubah hijau itu. Saat cacinggu muncul, itu dihancurkan oleh kesadaran roh Suzimo. Pemuda berjubah hijau itu mendengus dan roh esensinya terguncang. Darah mengalir dari wajahnya saat tubuhnya bergoyang dan dia jatuh dari udara. Alasan mengapa Suzimo tidak membunuhnya secara langsung adalah karena dia tiba-tiba teringat di mana dia pernah melihat seni Dharma yang familiar ini sebelumnya. Mantan Palace Lord of Blood Crow Palace. Binatang sisa ras penyihir yang tubuhnya dihancurkan oleh Asura Yan Bei Chen dan roh esensinya lolos. Cahaya hijau di mata pemuda berjubah hijau itu adalah fenomena yang hanya akan muncul ketika dia mengolah teknik kultivasi ras penyihir. Suzimo ingin menjaga pemuda berjubah hijau itu tetap hidup sehingga dia bisa mencari jiwa yang terakhir. Pikiran gelisah menggelembung di benak Suzimo. Krisis ini kemungkinan besar tidak ditargetkan pada Great Zhou. Dia ingin mengkonfirmasi sesuatu. Esens spirit pemuda berjubah hijau itu terguncang dan tidak bisa melarikan diri untuk saat ini. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Suzimo berjalan mendekat. Saat itu, sebuah suara terdengar. Rekan Daois Desolate Martial, Anda tidak boleh berlebihan saat membunuh. Anda harus tahu kapan harus berhenti. Seorang lelaki tua berambut putih muncul di medan perang dan melindungi pemuda berjubah hijau di belakangnya, memancarkan kekuatan karakteristik Dharma. Penatua Sun tidak punya pilihan selain melangkah maju. Dia bahkan bisa menanggung kematian seorang murid dari Dragon Tiger Sekte. Namun, pemuda berjubah hijau ini memiliki faksi yang lebih kuat yang mendukungnya dan dia tidak boleh mati. Jika sesuatu terjadi pada pemuda berjubah hijau, bukan hanya dia, Sekte Harimau Naga juga akan menghadapi bencana. Ekspresi semua orang berubah ketika Penatua Sun muncul. Karakteristik Dharma Dao Lord. Di alam kultivasi itu, dia bisa mendominasi empat dinasti. Selain itu, tidak ada lagi Dewa Dao karakteristik Dharma di ibu kota Zhou Agung. Di sini, Dewa Dao karakteristik Dharma adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Suzimo mencibir, setelah menunggu begitu lama, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Penatua Sun mengerutkan kening. Reaksi para pembudidaya lainnya dipenuhi dengan keterkejutan, ketakutan, dan rasa hormat, dia sangat puas. Namun, Suzimo adalah satu-satunya yang terlihat normal, membuatnya merasa tidak nyaman. Penatua Sun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, bela diri yang sunyi, saya dapat menyerahkan sisanya kepada Anda untuk ditangani. Namun, saya harus membawa orang ini pergi. Petik 2. Oh. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, maaf, siapapun bisa pergi kecuali orang ini. Penatua Sun menyipitkan matanya dengan kilatan niat membunuh. Dia telah memberi Suzimo wajah yang cukup dengan menggunakan nada dan sikap itu. Tanpa diduga, Suzimo tidak menghargai kebaikannya dan agresif, mendorong peruntungannya. Desolate Martial, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Nada suara Penatua Sun menjadi dingin juga. Aku tidak menyerangmu hanya untuk menghormati senior di lembah pemakaman naga itu. Sekarang, aku akan membawa orang ini pergi. Jika Anda berani menghentikan saya, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Arti Penatua Sun sederhana, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang Suzimo. Namun, jika dia pergi dan Suzimo ingin berhenti dan menyerangnya, dia tidak dapat disalahkan karena membunuh yang terakhir meskipun ada perbedaan besar di bidang kultivasi di antara mereka. Saya pikir, ada sesuatu yang mungkin belum Anda pahami. Suzimo mengangkat bahunya dan berkata dengan serius, jangan membicarakan dia. Bahkan kamu harus meminta izinku jika kamu ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Bab 1104, mengejutkan orang banyak. Fufufu. Penatua Sun tidak bisa menahan tawa. Jika Suzimo mengatakannya dengan santai, dia tidak akan keberatan. Namun, ketika dia melihat betapa seriusnya Suzimo, Penatua Sun merasa bahwa ini adalah hal yang paling lucu di dunia. Desolate Martial, jika kamu mengatakan itu 10 tahun yang lalu, itu mungkin membawa beban. Penatua Sun menggelengkan kepalanya. Namun, kamu telah kehilangan harta tertinggi seperti Divine Phoenix Bond dan Creation Green Lotus.
Apakah Anda masih ingin menantang saya di bidang kultivasi utama? Petik 2. Penatua Sun benar-benar tidak tahu berapa peluang Su Zimo untuk menang. Bahkan jika tubuh anak itu masih kuat, dia bisa membunuh anak itu di tempat selama dia menggunakan keterampilan rahasia roh esensinya. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo menurunkan pandangannya dan melirik pemuda berjubah hijau itu, berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada yang bisa melindungi orang ini. Jika kamu bersikeras, aku akan membunuhmu juga." Itu adalah ancaman dan peringatan yang terang-terangan. Ekspresi Penatua Sun menjadi gelap dan berubah seram dalam sekejap mata. "Kamu ingin membunuhku? Bagaimana?" Dia telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan juga merupakan teladan saat itu. Jika tidak, dia tidak akan mampu berkultivasi ke alam karakteristik Dharma. Sampai saat ini kultivasinya, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Pembalikan kekosongan sebenarnya berani mengancam Dewa Dao karakteristik Dharma. Ini praktis adalah fantasi di dunia kultivasi. Dengan kata lain, bahkan jika ada satu dari sejuta kemungkinan Su Zimo mempertahankan kekuatan tempurnya yang mengerikan meskipun tubuhnya lumpuh dan bisa mengalahkannya. Mengingat kemampuannya, masih sangat mudah untuk melarikan diri dari tempat ini. Penatua Sun tidak dapat memahami bagaimana Dao bela diri Desolate yang kurang ajar ini dapat mengklaim dapat membunuhnya. Su Zimo hanya menatap Penatua Sun dengan tenang dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Segera setelah itu, Penatua Sun memperhatikan bahwa banyak pembudidaya di seberangnya melebarkan mata mereka karena terkejut dan takut. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Jantung Penatua Sun berdetak kencang. Dia tidak merasakan bahaya sama sekali. Su Zimo berdiri di hadapannya tanpa bergerak dan tidak menyerang. Apa yang membuat para pembudidaya itu terkejut dan takut? Tanpa sadar, Night Spirit telah menghilang. Pada saat semua orang menyadari, dia sudah berada di belakang Penatua Sun. Namun, Penatua Sun tidak menyadari. Sosok Night Spirit seperti hantu saat dia berdiri perlahan dari tanah. Tubuhnya yang tidak dianggap kekar setengah kepala lebih tinggi dari Penatua Sun dan dia mengungkapkan sepasang mata yang dingin dan sipit. Set. Ketika mereka melihat itu, Kaisar Great Sang dan Void Reversion lainnya tersentak dan merasakan kulit kepala mereka tertusuk saat rambut mereka berdiri. Tidak ada yang memperhatikan dari mana pria berjubah hitam itu berasal. Semuanya terjadi dalam diam. Pria berjubah hitam itu telah tiba di belakang Penatua Sun dan hanya beberapa inci darinya, seolah-olah dia tidak memiliki napas, denyut nadi, atau aura. Penatua Sun tidak menyadarinya sama sekali. Jika semua orang yang hadir tidak menyaksikannya secara pribadi, mereka tidak akan percaya bahwa ada seseorang yang berdiri di belakang Penatua Sun, apalagi Penatua Sun sendiri. Setiap orang memiliki aura yang berbeda. Beberapa dari mereka tajam, beberapa dingin dan feminin, sementara yang lain elegan dan halus. Namun, aura pria kulit hitam itu kosong. Dengan kata lain, para pembudidaya yang hadir tidak dapat merasakan keberadaan pria berjubah hitam sama sekali setelah menutup mata mereka. Bahkan kesadaran roh mereka tidak bisa merasakan arah pria berjubah hitam itu. Itu terlalu menakutkan. Tubuh pemuda berjubah hijau itu sedikit gemetar saat dia melihat Night Spirit dengan rasa gentar. Dia tidak bisa tidak mengingatkan dengan suara bergetar, Elder Sun, di belakangmu. Di belakang dia. Ada seseorang di belakangnya. Penatua Sun sangat takut sehingga jantungnya hampir meledak dan dia takut kehabisan akal. Saat itu, Su Zimo mengibaskannya. Bunuh dia. Uff. Sebelum Penatua Sun bisa melakukan apapun, sebuah lubang berdarah muncul di kepalanya dengan darah segar mengalir keluar. Roh esensi dalam kesadarannya telah hancur. Night Spirit menarik jarinya dengan ekspresi tenang. Dia menyerang begitu cepat sehingga jari-jarinya tidak ternoda darah sama sekali. Berdebar. Penatua Sun jatuh ke tanah dengan mata melebar tak percaya. Bahkan dalam kematian, dia tidak tahu siapa yang membunuhnya. Sebuah karakteristik Dharma Dao Lord of Dragon Tiger Sekte mati di tempat. Seluruh medan perang jatuh ke dalam keheningan total. Adegan ini terlalu mengejutkan untuk semua orang. Serangan Night Spirit sangat sederhana. Namun, itu jauh lebih menakutkan daripada serangan Su Zimo sebelumnya. Karakteristik Dharma Dao Lord dianggap sebagai eksistensi teratas dalam empat dinasti. Bahkan di seluruh dunia kultivasi, mereka dianggap kuat. Terlepas dari leluhur, mereka hanya berada di bawah badan bersama. Dikatakan bahwa ketika seseorang berkultivasi ke alam karakteristik Dharma, mereka akan mampu menciptakan karakteristik Dharma langit dan bumi yang dapat memanggil angin dan hujan, menjungkirbalikkan sungai dan lautan. Mereka bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi dan mendominasi dunia. Tapi sekarang, Sekte Dao Lord of Dragon Tiger karakteristik Dharma ditikam sampai mati oleh satu jari pria berjubah hitam itu bahkan sebelum dia bisa melepaskan teknik apapun.
Apa budidaya pria berjubah hitam ini? Manakah dari para pembudidaya yang hadir yang berani melawan jika bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma dapat dibunuh? Semua pembudidaya yang hadir terkejut dan diam karena takut. Su Zimo mengangguk ke Night Spirit. Setelah lebih dari 100 tahun, Night Spirit telah tumbuh lebih kuat. Bahkan dengan kesadaran rohnya, dia tidak bisa merasakan keberadaan roh malam. Namun, roh malam tidak bisa lepas dari persepsi rohnya. Orang lain mungkin tidak bisa merasakannya, tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa Night Spirit mungkin juga berada di ranah Void Reversion. Namun, dia tidak tahu tentang kekuatan tempur Night Spirit. Su Zimo semakin penasaran dengan Night Spirit. Roh malam bukanlah manusia. Namun, tidak ada ras di seluruh ras iblis yang bisa menandingi Night Spirit dalam hal potensi. Ketika dia mengingat kekuatan tempur menakutkan Night Spirit yang ditampilkan di Myriad Phenomenon City, dia samar-samar bisa menebak bahwa garis keturunan Night Spirit setidaknya setara dengan ras dewa dan raksasa. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli dari ras apa Night Spirit berasal, mereka tetap saudara. Dia tiba di depan pemuda berjubah hijau dan melihat ke bawah dengan tatapan dingin. Desolate Martial, kamu sebaiknya tidak menyentuhku. Anda tidak bisa menyinggung orang yang mendukung saya. Petik 2. Alih-alih memohon belas kasihan, pemuda berjubah hijau itu berkata dengan galak. Orang yang mendukungmu. Su Zimo mencibir, kamu bukan penyihir. Sebagai salah satu dari 9 ras primordial, ras penyihir tidak akan selemah Anda. Dengan kata lain, teknik sihirmu diajarkan oleh orang lain. Orang yang mengajarimu mungkin juga bukan penyihir sejati, tapi hanya sisa-sisa ras penyihir. Ketika dia mendengar itu, jantung pemuda berjubah hijau itu berdetak kencang. Pada saat itu, bahkan tanpa mencari jiwa pemuda berjubah hijau itu, Su Zimo sudah menduga bahwa penguasa istana-istana gagak darah telah kembali. Mengulurkan telapak tangannya, Su Zimo meraih esens spirit pemuda berjubah hijau itu dan berkata dengan dingin, bahkan seorang penyihir sejati tidak akan bisa melindungimu, apalagi sisa-sisa ras penyihir. Bela diri sunyi. Roh esensi dari pemuda berjubah hijau itu menjerit, ras penyihir adalah salah satu dari 9 ras primordial. Jika kamu berani menyinggung ras penyihir, kamu akan berada dalam masalah besar. Hahaha. Su Zimo mengangkat kepalanya sambil tertawa. Saya, Desolate Martial, telah menetapkan Dao saya. Sekarang saya dilahirkan kembali, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam saya atau menghalangi Dao saya. Bukan ras penyihir atau 9 ras primordial. Uff. Dia menyalurkan kekuatan ke telapak tangannya dan membunuh pemuda berjubah hijau itu bahkan tanpa minat dalam pencarian jiwa. Bab 1105, Curah Hujan Surga. Dengan kematian pemuda berjubah hijau itu, wajah Kaisar Sang Agung dan yang lainnya pucat pasi seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Mereka semua ditanamkan dengan cacing gu dan sekarang setelah pemuda berjubah hijau itu mati, mereka juga tidak akan hidup lama. Mereka telah melihat pembudidaya yang disiksa sampai mati oleh cacing gu dengan mata kepala sendiri. Itu benar-benar menyiksa. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan roh esensi mereka. Dedao menjadi Desolate Martial, tolong tunjukkan belas kasihan dan selamatkan kami juga. Kaisar Great Sang dan Great Yu memohon dengan ekspresi pahit dan menyedihkan. Martabat tidak ada artinya selama mereka bisa bertahan hidup. Su Zimo berbalik sedikit dan menatap Xiaoning. Dia juga tidak berdaya melawan cacing gu. Merenung sejenak, Xiaoning berkata, aku juga bisa menyelamatkan kalian. Namun, kalian semua harus bersumpah untuk setia dan melayani Permaisuri Agung Zhou saat ini. Mata Su Zimo berbinar ketika mendengar itu. Alasan mengapa dia tidak membunuh lebih dari 200 Nascent Souls dan Void Reversions yang tersisa adalah karena dia ingin menjadikan mereka sebagai pembantu Jiao Xue. Su Zimo dan Xiaoning bertukar pandang dan tersenyum. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama 100 tahun, saudara kandung masih telepati. Meskipun Jiao Xue tidak mengatakan apa-apa, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. B. Tentu. Semua pembudidaya setuju tanpa ragu-ragu. Mereka mendekat dan bersumpah Dao tentang kesetiaan seumur hidup kepada Jiao Xue di depan semua orang. Jika mereka mengingkarinya, mereka akan mati di tempat. 3 dinasti hampir mengirim semua pasukan mereka untuk tiba di sini. Tapi sekarang, setengah dari pasukan mereka telah mati di sini dan setengah lainnya telah tunduk pada Jiao Xue. Ini berarti Jiao Xue dapat melahap 3 dinasti lainnya dan membangun kerajaan baru dengan kekuatan ini. Benar. Jantung Jiao Xue berdetak kencang saat dia tiba-tiba teringat sesuatu dengan ekspresi muram. Sesuatu mungkin telah terjadi pada puncak Ethereal. Dia kembali.
Tatapan Suzimo dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, bencana cacinggu serta serangan terhadap Great Zhou adalah dia membalas dendam. Dia. Ji Yaoxue tercengang. Suzimo menjawab, mantan Palace Lord of Blood Crow Palace. Ji Yaoxue membuka mulutnya sedikit menyadari. Dia tahu tentang pertempuran di Ethereal Peak juga. Jika Asura Yan Beichen belum tiba, puncak Ethereal mungkin telah dihancurkan. Juga setelah pertempuran itu ketika Bangau Tua yang abadi memasuki alam karakteristik Dharma, Patriark Zhou Agung memutuskan untuk berteman dengan puncak Ethereal dan menentang keinginan semua orang untuk membiarkan Ji Yaoxue mengambil alih posisi permaisuri. Suzimo berkata, saat itu, tubuh Tuan Istana dihancurkan oleh saudara yang tetapi roh esensinya melarikan diri jauh. Untuk berpikir bahwa dia akan kembali begitu cepat. Di samping, dengan bantuan ramuan Xiaoning, cacinggu di tubuh Kaisar Sang Agung telah dikeluarkan dan dibakar menjadi abu. Kaisar Great Sang sangat ingin menjilat dan bergegas. Dia menunjuk ke mayat pemuda berjubah hijau itu dan berkata, tuannya adalah seorang tetua dari Sekte Gu. Gelar daunnya adalah Lone Sol. Bencana cacinggu di wilayah utara kali ini dilakukan oleh Dao Beng Lone Sol. Benar? Saya mendengar bahwa Dao Beng Lone Sol mengetahui teknik kultivasi ras penyihir dan telah memimpin anak buahnya untuk menyerang Ethereal Peak. Judul Dao menjadi Lone Sol berarti bahwa Palace Lord masih berada di ranah Void Reversion setelah lebih dari 100 tahun. Tentu saja, untuk Void Reversions, lebih dari 100 tahun berlalu dalam sekejap mata dan itu normal untuk kultivasi mereka tidak meningkat sama sekali. Keberadaan seperti Suzimo sangat langka. Selanjutnya, Tuan Istana hanya memiliki roh esensinya yang tersisa. Jika dia mengasimilasi seorang guru Gu yang tubuhnya memiliki tingkat kompatibilitas yang rendah dengan roh esensinya, akan sulit bagi kultivasinya untuk maju di masa depan. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, selain dia, siapa lagi yang menyerang puncak Ethereal? Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya Sekte Harimau Naga. Pada saat itu, Kaisar Agung Anda juga telah menyingkirkan ancaman cacinggu. Dia bergegas mendekat dan berkata, saya mendengar bahwa Sekte Harimau Naga mengirimkan 5 dewa Dao karakteristik Dharma dan ratusan pembalikan kekosongan. Sebagai salah satu dari 10 sekte atas wilayah utara, Sekte Harimau Naga sangat kuat. Meskipun itu jauh lebih rendah daripada sekte super seperti 9 sekte abadi, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh puncak Ethereal. Ekspresi Suzimo dingin dan niat membunuh melonjak di matanya. Ada hal lain yang aneh tentang ini. Dia mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan dingin, mengingat kultivasi, identitas, dan status Dao menjadi jiwa tunggal, tidak mungkin baginya untuk dapat memobilisasi Sekte Harimau Naga, kan? Sekte Gu adalah salah satu dari 5 doktrin sesat. Namun, sudah lama sejak penerus muncul dan mereka menempati peringkat terakhir di antara 5 doktrin sesat. Sebagai Master Gu pembalikan kekosongan, bagaimana Dao Beng Lone Sol bisa berhasil memobilisasi karakteristik Dharma Dao Lord of Dragon Tiger Sekte? Itu, aku tidak yakin. Dengan ekspresi malu, Kaisar Agung Yu berkata, namun, sepertinya ada keberadaan yang lebih mulia yang mendukung Dao menjadi jiwa kesepian. Tiba-tiba, Kaisar Sang Agung berkata, mata orang itu berwarna hijau tua dan sangat aneh. Saya hanya bertukar pandang dengannya dan merasa seolah-olah jiwa saya akan bubar. Mata hijau gelap. Hati Suzimo bergetar. Night Spirit berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, itu seseorang dari ras penyihir. 9 ras primordial. Tidak heran mengapa Dao Beng Lone Sol bisa meminta bantuan Sekte Dragon Tiger. Tidak heran mengapa Sekte Harimau Naga tidak kenal takut dan berani mengambil bagian dalam pertarungan antara 4 dinasti. Ternyata mereka mendapat dukungan dari ras penyihir dari 9 ras primordial. Apakah aku akan bertemu dengan primordial Nine Races secepat ini? Nada suara Suzimo dingin. Saat menyebutkan ras penyihir, niat membunuh juga melintas di kedalaman mata Night Spirit. Aku harus sampai ke puncak Ethereal. Suzimo memberitahu Ji Yaoxue. Kaisar Great Sang dan yang lainnya sudah tunduk pada Ji Yaoxue sehingga dia aman. Saat ini, puncak Ethereal adalah yang paling penting. Saya akan baik-baik saja, cepat dan pergi, hati-hati. Ji Yaoxue mengangguk. Tepat ketika Suzimo hendak bergerak, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Xiaoning, bagaimana dengan gudara hitam pada puluhan juta warga di ibu kota Zhou besar? Aku juga tidak bisa berbuat banyak. Xiaoning menggelengkan kepalanya. Kita hanya bisa melarutkan pil transformasi darah 7 harta karun ke dalam air dan mendistribusikan air roh sebanyak mungkin. Ini adalah proyek yang sangat besar. Hampir tidak mungkin bagi puluhan juta warga untuk dapat meminum air roh dari pil transformasi darah 7 harta karun. Selanjutnya, semakin lama hal-hal berlarut-larut, semakin banyak warga yang akan mati karena gudara hitam.
Pada saat itu, Su Zimo melompat ke udara dan melihat ke bawah. Dia bisa melihat bahwa warga mulai mati di ibu kota dan itu cukup kacau. Dia merenung sejenak sebelum berkata, beri aku pil transformasi darah 7 harta karun. Xiao Ning menyerahkan pil. Dengan lambaian tangannya, Su Zimo mengumpulkan kekuatan Dharma dan menyerap air sungai Jishui yang mengelilingi ibu kota tanpa henti, menanamkan pil 7 harta darah transformasi di dalamnya. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan menyebarkan air sungai di langit, membentuk hujan deras yang menyelimuti seluruh ibu kota. Di berbagai bagian ibu kota, beberapa orang yang diracuni oleh cacing gu mulai pulih ketika mereka bersentuhan dengan air hujan. Beberapa orang yang berada di ambang kematian menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Secara bertahap, warga yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari rumah mereka dan meminum hujan dengan ekspresi gembira. Ini hujan surga, langit telah memberkati kita dengan hujan. Langit memiliki mata dan menurunkan hujan abadi untuk memberkati Zhou Agung kita dan memastikan keselamatan kita. Warga yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan menangis keras. Bab 1106, kembali. Manipulasi cuaca. Di mata manusia, ini adalah teknik abadi. Selanjutnya, air hujan bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Di hati manusia, ini adalah keajaiban. Melihat banyak manusia yang berlutut di bawahnya dengan ekspresi saleh, Su Zimo merasa emosional. Tanpa sadar, lebih dari 100 tahun telah berlalu dan pemuda yang tidak berbeda dengan manusia di kota Ping yang telah mencapai tahap ini. Tentu saja, mengingat alam kultivasi Su Zimo, sudah menjadi batasnya untuk dapat memanggil hujan yang dapat menutupi seluruh ibu kota Zhou besar. Hujan deras berlangsung selama 15 menit sebelum berhenti. Dia kembali ke sisi Xiao Ning. Aku harus menuju ke Ethereal Peak sekarang. Saya harus mengandalkan Anda untuk menangani cacing gu di bagian lain wilayah utara. Petik 2. Xiao Ning mengangguk berat. Saudaraku, jangan khawatir. Aku di ibu kota sekarang. Bahkan jika saya tidak tidur atau istirahat, saya ingin memperbaiki cukup 7 pil transformasi darah harta karun. Petik 2. Pil transformasi darah 7 harta karun adalah ramuan kelas 5. Meskipun ada banyak master penyempurnaan eliksir di 4 dinasti, tak satu pun dari mereka yang bisa memperbaiki eliksir level 5. Pil transformasi darah 7 harta karun hanya bisa disempurnakan oleh Xiao Ning dan tidak ada yang bisa membantunya. Ini adalah proyek yang sulit dan masif. Jiao Xue membuat pengaturan dengan cepat dan berkata dengan suara yang dalam, saat Xiao Ning memurnikan pil transformasi darah 7 harta karun, saya akan mengirim pembudidaya saya ke berbagai tempat untuk mengirim hujan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan sebanyak yang saya bisa. Baiklah, aku akan menyerahkan tempat ini kepada kalian. Su Zimo tidak berlama-lama dan berbalik untuk pergi. Situasi di Ethereal Peak buruk dan dia harus bergegas. Pertama, aku akan pergi denganmu. Roh malam mengikutinya. Meskipun yang pertama tidak banyak bicara, Su Zimo merasakan kebanggaan. Jika itu hanya sekte harimau naga, dia juga tidak akan takut. Namun, ras penyihir dari 9 ras primordial berada di belakang bencana cacing gu kali ini. Su Zimo tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa menyelamatkan puncak Ethereal setelah kembali. Namun, dengan bantuan roh malam, mereka tidak perlu takut bahkan jika 9 ras primordial muncul dengan kekuatan penuh, apalagi ras penyihir. Pertama, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kecepatanmu sekarang? Night Spirit mengungkapkan senyum langka dan sangat ingin mencoba. Dia tahu bahwa Su Zimo sedang terburu-buru dan itulah alasan mengapa dia mengusulkan untuk bergegas ke puncak Ethereal. Apakah kamu ingin bersaing? Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Hatinya menghangat tetapi dia tidak menunjukkan niat Night Spirit. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya dan sepasang sayap raksasa kekuatan Dharma tumbuh dari punggungnya. Ayo! Saat dia mengatakan itu, dua sosok menghilang dari tempat dengan ledakan, berubah menjadi dua garis cahaya yang menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Itu terlalu cepat. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Teknik gerakan mereka mungkin bahkan lebih cepat daripada Dewa Dao karakteristik Dharma. Puncak Ethereal. Hutan yang awalnya rimbun sekarang diwarnai merah. Mayat pembudidaya bisa dilihat di mana-mana. Sampai sekarang, puncak Ethereal telah memberikan segalanya untuk pertempuran ini. Para pembudidaya puncak Ethereal yang tersisa telah mundur ke puncak utama puncak Ethereal dan menggunakan formasi pertahanan terakhir sekte untuk bertahan. Formasi defensif dipimpin oleh Master Sekte Ling Yun dan Void Reversions lainnya dan membentuk penghalang berkilauan di sekitar puncak utama. Pada saat itu, cahaya pada penghalang sudah redup secara signifikan. Jika seseorang memusatkan perhatian mereka, mereka akan melihat bahwa sudah ada retakan samar di penghalang. Di sekitar penghalang cahaya,
lebih dari 100 Void Reversions dari Dragon Tiger Sect melepaskan gelombang serangan. Bang, bang, bang. Banyak seni Dharma dan senjata roh bertabrakan dengan penghalang cahaya, menyebabkan riak. Gelombang Ki melonjak dan kekuatan Dharma berceceran di mana-mana. Teriakan dan kutukan bisa terdengar satu demi satu. Di puncak utama, banyak prajurit penyempurnaan Ki, penggarap pendirian yayasan, inti emas, dan jiwa baru lahir dari puncak etiril hanya bisa menonton tanpa daya. Ada kekhawatiran, ketakutan, dan kesedihan. Beberapa pembudidaya dengan alam kultivasi yang lebih rendah tidak dapat menahan tekanan dan terisak pelan. Suara setiap tabrakan menyebabkan tubuh mereka bergetar. Sebagian besar inti emas dan jiwa baru lahir bahkan belum pernah melihat formasi besar seperti itu dalam hidup mereka, apalagi prajurit penyempurnaan Ki dan penggarap pendirian yayasan yang berada di dasar sekte. Semua orang tahu bahwa selama formasi dihancurkan, semuanya akan menjadi daging di talenan. Master Sekte Ling Yun dan Void Reversions lainnya yang bertanggung jawab atas formasi memiliki ekspresi jelek. Garis darah muncul di sudut mulut Ling Yun. Mereka berada di batas mereka. Tatapannya mendarat di medan perang di luar formasi. Di medan perang lain, lima dewa Dao karakteristik Dharma dari Dragon Tiger Sekte sedang menyerang seekor bangau dan seorang gadis berambut emas. Lima dewa Dao karakteristik Dharma berada pada tahap akhir atau alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Namun, bangau itu hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap awal. Gadis berambut emas di sampingnya memiliki alam kultivasi yang lebih rendah, dia hanya berada di alam Void Reversion tahap awal. Selanjutnya, gadis itu sepertinya baru saja memasuki ranah Void Reversion dan auranya masih tidak stabil. Terhadap serangan gabungan dari lima Dharma karakteristik Dao Lord of Dragon Tiger Sekte, bangau dan gadis berambut emas berhasil bertahan melawan gelombang demi gelombang serangan dan memasuki jalan buntu. Bangau itu memiliki tubuh yang besar dan mengandalkan kekuatan surgawi bawaan dari ras iblis untuk bergerak dengan gesit dan melibatkan dua dewa Dao karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga. Gadis berambut emas itu bahkan lebih kuat. Meskipun dia baru saja memasuki ranah pembalikan kekosongan, ki darahnya melonjak dan cahaya kemasan memenuhi udara saat dia sendirian menghadapi tiga dewa Dao karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga. Gadis itu sangat cantik dan memiliki fitur yang sangat indah. Meskipun dia terlihat mungil dan lemah, setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Jika bukan karena fakta bahwa bangau dan gadis berambut emas mampu bertahan melawan lima dewa Dao karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga, formasi puncak etiril akan hancur jika bahkan satu dewa Dao karakteristik Dharma menyerang. Bangau raksasa itu adalah pelindung binatang suci dari puncak etiril. Adapun gadis berambut emas, dia adalah Nian Qi, mantan pelayan Suzimo. Meskipun sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat di medan perang, mata Ling Yun dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Secara naluriah, tatapannya mendarat di awan hijau gelap di luar medan perang. Ada tiga orang yang berdiri di atas awan itu. Salah satunya adalah mantan Palace Lord of Bloodcrow Palace yang sekarang bereinkarnasi sebagai Gu Master, Dao Beying Lonesol. Kembalinya dia juga merupakan alasan dari bencana yang dihadapi Ethereal Peak kali ini. Jika hanya Dao menjadi Lonesol, tidak ada yang perlu ditakuti. Apa yang benar-benar membuat hati Ling Yun berdetak kencang adalah dua orang lainnya di samping Dao menjadi jiwa kesepian, seorang pria muda dan seorang pria tua. Pria muda itu mengenakan jubah hijau tua dan rambut hitamnya menutupi bahunya. Matanya berwarna hijau tua dan jauh lebih dalam dari Dao Beying Lonesol. Pemuda itu hanya berada di ranah Void Reversion. Namun, Dao Beying Lonesol menghormati pemuda itu. Dia berdiri di samping pemuda itu dan menurunkan tangannya dengan ekspresi rendah hati, sesekali menunjuk ke puncak etiril dan mengatakan sesuatu. Pemuda itu tampak bersemangat seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Seorang pria tua berdiri di belakang pria muda itu. Wajahnya dipenuhi kerutan dan matanya buta, itu adalah sepasang lubang dan orang tidak bisa membedakan wilayah kultivasinya. Ling Yun punya firasat bahwa mereka berdua benar-benar merepotkan. Bab 1107, Tuan Muda Ras Penyihir. Ras penyihir adalah salah satu dari sembilan ras primordial. Di era primordial, mereka mendominasi daratan Tianhuang dan memperbudak 10.000 ras. Sebagai tuan muda ras penyihir, Wu Li secara alami memiliki status bangsawan dan dihormati oleh semua ras. Sayangnya, dia tidak bisa merasakan kehormatan sebagai tuan muda ras penyihir di makam kutukan hantu. Karena itu, dia merasa sangat frustrasi. Makam kutukan hantu adalah salah satu dari sembilan tempat terlarang di daratan Tianhuang. Terlepas dari orang-orang dari sembilan ras, setiap ras lain yang masuk akan dibunuh tanpa ampun oleh para penyihir.
Ini mungkin tampak seperti sesuatu yang luar biasa, tetapi bagi Wu Li, sangat membosankan untuk terjebak di makam kutukan hantu sepanjang hari. Itu seperti sumur. Daratan Tianhuang di luar adalah langit yang luas. Semua orang di sekitarnya berasal dari ras penyihir. Dia tidak bisa merasakan sensasi memandang rendah daratan Tianhuang yang dijelaskan dalam buku-buku kuno ketika ras penyihir memperbudak 10.000 ras. Dia tidak bisa mengalami penghormatan dan rasa hormat dari 10.000 ras yang diterima oleh seseorang yang berdiri di puncak. Para penyihir tenggelam dalam kemuliaan masa lalu dan Wu Li agak meremehkan. Itu adalah fakta bahwa mereka dikalahkan dalam perang kuno. Alasan mengapa ras penyihir tinggal di makam kutukan hantu adalah karena mereka dikalahkan di masa lalu. Itu bukan apa-apa. Paling-paling, dia akan mengambil kembali semua yang telah hilang di era ini. Ini bukan satu-satunya saat Wu Li memiliki pemikiran ini. Dia memiliki kualifikasi dan potensi. Dia adalah tuan muda ras penyihir, nomor satu dari generasi muda. Dia ingin keluar beberapa kali tetapi dihentikan oleh para senior ras penyihir. Akhirnya, dia punya kesempatan. Sekitar 10 tahun yang lalu, seseorang muncul di makam kutukan hantu. Dia adalah sisa dari ras penyihir dan hampir dibunuh oleh mereka. Itu adalah Dao Beng Lone Sol yang ada di sampingnya. Orang itulah yang membuatnya menyadari bahwa penurunan ras manusia di daratan Tianhuang sudah dekat. Akhirnya, di bawah kegigihannya, dia meninggalkan ras penyihir dengan Dao Beng Lone Sol. Paman Lan, yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, khawatir dan mengikuti mereka. Bagi Wu Li, Paman Lan terlalu berhati-hati. Meskipun dia berada di ranah Void Reversion, dengan kekuatan tempurnya, dia dapat dengan mudah membunuh Dao Lord karakteristik Dharma di seluruh ranah kultivasi utama. Bahkan melawan figur perkasa tubuh bersama, dia bisa melarikan diri dengan banyak kartu trufnya. Tidak ada bahaya sama sekali setelah meninggalkan makam kutukan hantu. Lebih jauh lagi, menurut Dao Beng Lone Sol, tidak ada sosok perkasa tubuh bersama di antara empat dinasti wilayah utara. Setelah bersiap selama 10 tahun, mereka bertiga meninggalkan makam kutukan hantu. Itu mirip dengan apa yang dikatakan Dao Beng Lone Sol, manusia dari empat dinasti terlalu lemah. Seekor cacingku kecil bisa membunuh banyak manusia. Wu Li akhirnya merasakan sensasi memandang rendah masa dan mengendalikan hidup dan mati. Di bawah perintahnya, Dao Beng Lone Sol melepaskan cacingku terus-menerus untuk mendatangkan malapetaka di wilayah utara. Dia sangat bersemangat ketika dia melihat manusia yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan berteriak. Setelah itu, mereka bertiga mengunjungi sekte Dragon Tiger secara pribadi. Seperti yang diharapkan Dao Beng Lone Sol, meskipun sekte Dragon Tiger adalah sekte kultivasi manusia, mereka tidak berani membangkang setelah mengetahui identitas mereka. Mereka diberi banyak pembudidaya sekte untuk dikendalikan. Tentu saja, ada juga pembudidaya yang keberatan selama periode waktu ini dan dibunuh olehnya dengan mudah. Mengingat Dao Lord karakteristik Dharma yang mati di tangannya, Wu Li tidak bisa menahan senyum kejam. Itu terlalu luar biasa. Itu adalah jalan pembunuhan dan pertumpahan darah. Wu Li benar-benar bingung, bagaimana kultivator yang lemah dan pengecut dari ras yang lebih rendah memenangkan perang kuno. Dia melihat puncak etiril tidak jauh dan menyeringai dingin. Pertempuran ini sudah berlangsung selama setengah hari. Dia tidak menyerang sepanjang waktu dan hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Dia menikmati sensasi ini. Para pembudidaya di puncak utama puncak etiril seperti semut, gemetar ketakutan dan berjuang untuk bertahan hidup di bawah tatapannya. Semakin takut kelompok pembudidaya, semakin bersemangat dia. Itu seperti kucing yang menangkap tikus. Jika tikus digigit sampai mati seketika, tidak akan ada lagi kesenangan. Tentu saja, medan perang tidak sepenuhnya dipenuhi semut. Menarik. Menjulurkan lidahnya, Wu Li menjilat bibirnya dan menatap gadis berambut emas di medan perang dengan kilatan di matanya. Tidak kusangka aku akan bertemu dengan seorang gadis dengan garis keturunan ras dewa di sini. Garis keturunan ras dewa gadis ini tidak murni dan dia hanya sisa dari ras dewa. Orang tua buta di belakang Wu Li berbisik. Cek, cek, cek. Wu Li memukul bibirnya. Lihat sosok itu, pinggang kecil itu dan penampilan itu. Ini benar-benar sempurna. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa ras dewa dipenuhi dengan pria tampan dan wanita cantik. Orang dahulu tidak berbohong sama sekali. Wanita muda dari ras dewa ini memiliki garis keturunan yang tidak murni namun, dia sangat cantik. Bahkan aku tergoda. Bagaimana mungkin Dao Beng Lone Sol tidak mengerti niat Wu Li ketika dia mendengar itu? Dia berkata dengan tergesa-gesa, gadis itu hanyalah sisa dari ras dewa dan merupakan pelayan dari murid puncak etiril, Su Zimo. Anda pasti bisa membawanya pergi, Tuan Muda. Petik 2. Ya. Wu Li mengangguk.
Melihat gadis berambut emas yang masih bertarung di medan perang, Wuli mengerucutkan bibirnya dan sedikit ketidaksabaran muncul di matanya saat dia menghela nafas dengan lembut. Ini tentang waktu. Mata Dao Beng Lone Sol berbinar. Ini berarti Wuli akan menyerang secara pribadi. Cukup. Wuli bangkit seolah-olah tidak ada gravitasi dan melayang perlahan ke pinggiran medan perang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan tugas yang mudah bahwa kalian bisa bertarung dan bertahan sampai sekarang. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengulurkan jarinya dan mengetuk dengan lembut ke arah Bangau. Awalnya, Bangau Abadi Tua menggunakan kekuatan surgawi bawaan dan teknik gerakan gesit untuk menenun di udara. Bahkan dua dewa Dao karakteristik Dharma tidak dapat menahannya. Tiba-tiba, tepat setelah Wuli mengulurkan jarinya, seutas tali hijau tua muncul dengan aneh di tubuhnya. Ah! Bangau Abadi Tua itu meratap. Tali hijau tua memiliki kekuatan korosif yang kuat yang memakan sayapnya secara instan dan menusuk dagingnya. Bangau tua yang abadi dapat merasakan bahwa tubuhnya akan terkoyak oleh tali. Dia belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya dan itu sangat aneh. Bahkan kekuatan surgawi bawaannya tidak bisa mengelak. Mata kedua dewa Dao karakteristik Dharma menyala saat mereka melepaskan seni Dharma dan memukul bangau tua yang abadi. Bang! Bulu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Tubuh bangau tua abadi bertabrakan dengan penghalang cahaya yang dibentuk oleh formasi perlindungan sekte puncak etiril. Patah. Penghalang itu hancur. Master sekte Ling Yun dan Void Reversions lainnya bergidik dan memuntahkan seteguk darah, tampak putus asa seketika. Bangau abadi tua mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kesadarannya dan berubah menjadi bentuk manusianya, jatuh ke kerumunan sehingga dia tidak melukai murid sekte. Namun, dia pertama kali terkena sihir dan kemudian diserang oleh dua seni Dharma secara langsung. Dia terluka parah dan tidak bisa lagi melawan. Jika bukan karena fakta bahwa iblis memiliki fisik yang kuat, dia akan mati. Menguasai. Seru Nian Qi ketika dia melihat itu. Saat dia terganggu, situasinya menjadi sangat berbahaya dan dia hampir dikejutkan oleh beberapa dewa Dao karakteristik Dharma. Menyerahlah, jangan sampai kamu menderita. Wuli berjalan menuju Nian Qi perlahan dan mengulurkan telapak tangannya, menyelimutinya dengan senyum sinis. Tidak perlu berjuang, semuanya sia-sia. Bab 1108, Cambuk Penakluk Roh. Enyah. Ketika dia melihat Tuan Muda Ras Penyihir menyerbu, ekspresi Nian Qi dingin saat dia berteriak dan mendorong garis keturunannya hingga batasnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, sosok Nian Qi tiba-tiba menghilang. Piramida tinggi dan megah muncul di tempat dia awalnya berdiri. Itu kuno dan misterius, memancarkan sinar cahaya keemasan dengan kekuatan tak terkendali. Ada banyak makhluk hidup yang bersujud di dasar piramida, setidaknya ada ratusan juta dari mereka dan tidak ada akhir yang terlihat. Setiap makhluk hidup berlutut di tanah dengan telapak tangan saling menempel dan menatap piramida yang tergantung di atas kepala mereka, melantunkan doa dengan ekspresi saleh. Benang emas mengembun di atas kepala makhluk hidup itu tanpa henti dan menyatu di puncak piramida. Berdiri di sana, rambut emas Nian Qi menari dan matanya dalam saat auranya terus meningkat. Bola cahaya hijau tua berputar di sekitar telapak tangan Wuli dan dia menariknya kembali saat dia menyentuh piramida. Set. Karena kesakitan, Wuli sedikit mengernyit dan mengayunkan telapak tangannya. Yurisdiksi dewa. Sebagai tuan muda ras penyihir, dia secara alami tahu bahwa ini adalah fenomena garis keturunan ras dewa. Garis keturunan ras dewa sangat menakutkan dan hampir setiap makhluk ras dewa dapat menumbuhkan fenomena garis keturunan pada usia tertentu. Namun, gadis di depannya memiliki garis keturunan yang tidak murni dan hanyalah sisa dari ras dewa, bagaimana dia bisa mengembangkan yurisdiksi dewa? Lebih jauh lagi, aura yurisdiksi dewa ini tidak kalah dengan makhluk ras dewa sejati. Meskipun ras penyihir adalah salah satu dari 9 ras primordial, kekuatan garis keturunan mereka jauh lebih rendah daripada ras dewa. Ras penyihir tidak pandai bertarung jarak dekat. Wuli mencibir dan mundur. Banyak teknik sihir dan kutukan dari ras penyihir lebih unggul karena mereka berbahaya dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Kamu hanya anak panah di ujung penerbangannya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Wuli menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan meneriakkan serangkaian kata-kata aneh sebelum berteriak pelan, mantra kerangka. Ohoho. Saat kutukan turun, 8 tengkorak hijau tua muncul di samping Nian Qi dan berubah menjadi sinar cahaya gelap yang menuju yurisdiksi dewa. Saat itu, pemuda berjubah hijau yang mati di tangan Su Zimo hanya bisa membentuk satu tengkorak. Adapun Tuan Muda Wuli, dia bisa melepaskan 8 dari mereka secara instan. Itulah perbedaan di antara mereka. Ketika dikultivasikan hingga batasnya, teknik kutukan ini bisa melepaskan 9 tengkorak.
Jika bukan karena perlindungan yurisdiksi dewa, 9 tengkorak akan mampu melahap daging seorang pembudidaya dengan beberapa napas. Yurisdiksi dewa bergetar terus-menerus. Di bawah tengkorak yang menggerogoti, retakan muncul di piramida dan hampir runtuh. Wajah Nian Qi sudah memucat. Semua orang dari puncak Ethereal memiliki ekspresi muram ketika mereka melihat itu. Penghancuran formasi di puncak utama mirip dengan menambahkan bahan bakar ke api. Semua murid Ethereal Peak terkena kekuatan membunuh lebih dari 100 Void Reversions dari Dragon Tiger Sect. Saat itu, lolongan terdengar. Itu sekeras awan dan mengandung kekuatan tak berujung yang menggelegar seperti guntur. Bangau tua yang abadi bergidik. Teriakan itu sepertinya familiar. Kilatan terang bersinar di mata Nian Qi. Sebelum lolongan berakhir, lolongan lain menyusul. Itu tajam dan menusuk telinga, seperti tabrakan logam. Ketika lolongan terdengar, itu jauh. Pada saat para pembudidaya melirik secara naluriah, mereka sudah bisa melihat dua sosok bergegas, mereka datang dengan kecepatan kilat dan praktis berdampingan. Orang di sebelah kiri mengenakan jubah hijau dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Dia memiliki ekspresi dingin dan matanya tampak terbakar dengan dua bola api saat seluruh tubuhnya bersinar dengan busur listrik yang menyilaukan. Sim. Bangau tua yang abadi bergidik dan matanya bersinar gembira saat dia berkata dengan lembut, Simo kembali. Siapa itu Simo? Terlepas dari beberapa tetua dari puncak Ethereal, sebagian besar pembudidaya belum pernah melihat Su Simo sebelumnya. Master Sekte Ling Yun juga senang. Itu Su Simo yang saat ini dikenal sebagai Dao menjadi bela diri sunyi. Ah, Desolate Martial mendirikan Dao-nya. Itu dia. Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Untuk kelompok pembudidaya, mereka lebih akrab dengan gelar Dao Desolate Martial. Siapa pria berjubah hitam di sampingnya itu? Seorang kultivator bertanya. Di samping Su Simo, ada seorang pria berjubah hitam yang berjalan bahu-membahu dengannya. Kecepatan mereka setara. Raungan pertama datang dari Su Simo. Raungan kedua seharusnya datang dari pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu memiliki wajah yang tajam dan ekspresi dingin. Matanya sedalam laut dan tidak ada yang istimewa darinya pada pandangan pertama. Namun, siapapun dengan mata tajam akan dapat mengatakan bahwa setiap gerakan pria berjubah hitam itu tampaknya telah diukur secara akurat. Dia adalah Bangau Abadi Tua itu tampak tersesat juga. Untuk beberapa alasan, pria berjubah hitam itu memberinya perasaan yang akrab. Namun, dia tahu bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Di antara semua pembudidaya yang hadir, Nian Qi adalah satu-satunya yang telah melihat Night Spirit mengambil bentuk manusia di Myriad Phenomenon City. Wajar jika tidak ada orang lain yang bisa mengenalinya. Salah satu Void Reversions of Ethereal Peak menghela nafas dengan lembut. Desolate Martial benar-benar untuk bisa menonjol di saat kritis seperti itu. Sayangnya, dia hanya berada di ranah Void Reversion. Pengembalian Void tidak berlanjut tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Mengingat situasi saat ini, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma tidak akan berguna, apalagi pembalikan kekosongan. Master Sekte Ling Yun berkata dengan suara yang dalam, kalian tidak mengerti. Simo adalah monster nomor satu yang berinkarnasi dalam sejarah dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Namun, saya mendengar bahwa 10 tahun yang lalu, tubuh Dao Beng Desolate Martial dilumpuhkan oleh leluhur setengah bela diri dan semua kartu asnya hilang. Dia mungkin bahkan tidak sebanding dengan Void Reversion biasa saat ini. Terdengar helaan napas dari kerumunan. Ekspresi Sekte Master Ling Yun menjadi gelap dan dia memaksakan sebuah senyuman. Tidak peduli apa, satu orang lagi berarti kita akan memiliki lebih banyak kekuatan. Bangau tua yang abadi mengangguk juga dan membuat keputusan. Saat Simo tiba, kita akan keluar dari pengepungan dengan sekuat tenaga. Kami akan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Itu kamu. Dao Beng Lone Sol mengenali Su Simo dan ekspresinya langsung berubah bersemangat. Dia mengarahkan Void Reversions of Dragon Tiger Sect dan berteriak, kalian bersepuluh, hentikan mereka berdua. Bunuh pria berjubah hitam itu di tempat. Setelah berhenti sejenak, Dao Beng Lone Sol tertawa sinis. Aku ingin pria berjubah hijau ini hidup. Dari jauh, Su Simo sudah terbakar amarah dan niat membunuh ketika dia melihat puncak Ethereal yang berlumuran darah. Ketika dia dekat, dia tidak punya niat untuk menguji air atau menahan diri. Dia menyalurkan teknik mental dan menyentuh Glabella dengan jarinya, membuka kesadaran rohnya. Tepat setelah itu, di depan semua orang, Su Simo mengeluarkan cambuk yang panjangnya puluhan kaki dari kesadarannya. Itu adalah cambuk yang seluruhnya terbuat dari petir yang tak terhitung jumlahnya. Busur listrik yang mempesona melingkar di sekitarnya dan mengeluarkan serangkaian suara berderak. Di sekitar cambuk, ular listrik menari dan seluruh kekosongan bergetar. Cambuk penakluk roh.
skill rahasia Essence Spirit dari bagian Great Void Spirit Refinement. Alasan mengapa Istana Guntur Zephyr tidak berusaha dan bersedia menggunakan murid tituler untuk membunuh Suzimo dan mengambil buku petunjuk Guntur Ungu adalah karena mereka akan dapat memperoleh keterampilan rahasia roh esensi setelah menggabungkan dua teknik kultivasi. Ini juga merupakan keterampilan rahasia roh esensi dari Kaisar Guntur yang mendominasi dunia saat itu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Bab 1109, Dispersi Jiwa. Berdiri di udara, Suzimo dikelilingi oleh kekuatan Guntur. Dia seperti Dewa Guntur yang memandang rendah masa dari awan. Melambaikan cambuknya, dia mencambuk Void Reversion. Piyak. Void Reversion berhenti dan matanya meredup. Tiba-tiba, dia jatuh dari udara dan kekuatan hidupnya menghilang, dia sudah mati. The Spirit Vanquishing Whip menari dan mencambuk ke arah Void Reversion lainnya. The Void Reversion segera merilis seni Dharma dan menyerang ke depan. Piyak. Suara renyah terdengar saat Spirit Vanquishing Whip bertabrakan dengan seni Dharmik, Void Reversion bergetar dan jatuh juga. Sebelum dia bisa mendarat di tanah, Void Reversion sudah mati. The Spirit Vanquishing Whip menari dan mencambuk ke arah Void Reversion lainnya. Pembalikan Void tidak berani gegabah dan buru-buru mengeluarkan senjata Dharma, jimat perlindungan, dan harta lainnya untuk melindungi dirinya sendiri. Piyak. The Spirit Vanquishing Whip mendarat di senjata Dharmik defensif orang itu. Kepala orang itu miring dan dia jatuh dari udara juga. Meskipun tidak ada luka di tubuhnya, roh esensinya hancur dan jiwanya tersebar. The Spirit Vanquishing Whip berspesialisasi dalam menyerang essence spirits. Jika kultivasi roh esensi seseorang tidak cukup tinggi, hanya ada satu hasil jika mereka dipukul oleh cambuk penakluk roh, mereka akan menjadi abu. Baik itu seni Dharma atau senjata Dharmik pertahanan biasa, tidak satupun dari mereka bisa bertahan melawan cambuk penakluk roh. Itu adalah teror dari cambuk penakluk roh. Selain itu, dibandingkan dengan keterampilan rahasia roh esensi lainnya, cambuk penakluk roh jauh lebih lincah di tangan Suzimo dan dapat digunakan sesuai keinginannya. Adegan ini menyebabkan kegemparan. Tidak ada yang menyangka bahwa tiga Void Reversions akan mati dalam sekejap mata. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Suzimo, apalagi menangkapnya hidup-hidup. Dao Beng Lone Soul menelan ludah dan menatap cambuk petir di tangan Suzimo dengan rasa takut yang tersisa. Saat dia melihat Suzimo, adrenalinnya melonjak dan dia hampir menyerang secara pribadi. Sekarang dia memikirkannya, beruntung dia tidak melangkah maju. Jika dia terkena cambuk itu, roh esensinya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tubuhnya dan jiwanya akan hancur di tempat. Ini. Para pembudidaya puncak etherial tercengang. Bukankah dikatakan bahwa kekuatan tempur Dao Beng Desolate Martial sangat berkurang setelah tubuhnya dihancurkan dan dia telah jatuh dari kasih karunia untuk menjadi orang biasa? Apa yang sedang terjadi? Kerumunan itu tercengang. Meskipun semua orang bingung, tidak peduli apa, itu adalah hal yang baik. Dao Beng Desolate Martial sangat kuat. Saya harap pria berjubah hitam yang datang bersamanya tidak akan menjadi beban baginya. Petik 2. Beberapa pembudidaya berbisik dengan cemas. Saat itu, kultivator lain berseru dengan lembut dengan ekspresi yang hilang dan bertanya secara naluriah, aneh, mengapa pria berjubah hitam itu hilang? Baru pada saat itulah kelompok pembudidaya menyadari bahwa pria berjubah hitam yang awalnya berdiri bahu-membahu dengan Suzimo telah menghilang ke udara. Tidak ada yang melihat kemana dia pergi. Bahkan Bangau Tua Abadi tidak memperhatikan bagaimana pria berjubah hitam itu menghilang. Dia hanya terganggu sejenak dan sepertinya Suzimo adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang. Namun, Bangau Tua Abadi adalah ahli karakteristik Dharma. Selanjutnya, dia adalah iblis dan memiliki indera yang tajam. Meskipun kesadaran rohnya tidak bisa merasakan keberadaan pria berjubah hitam, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia masih di medan perang. Pada saat itu, dari 10 pembalikan Void yang menyerang ke depan, 3 dibunuh oleh cambuk penakluk roh dan 7 tersisa. Tiba-tiba, bayangan hitam buram muncul di antara 2 Void Reversions. Semua pembudidaya terpaku pada medan perang dan berseru ketika mereka melihat itu. Sebelum mereka bisa menyelesaikan seruan mereka, sosok hitam buram menghilang sekali lagi. Kepala dari 2 Void Reversion dihancurkan dan Spirit Essence mereka dihancurkan. Mayat tanpa kepala mereka jatuh dari udara dan mati di tempat. Itu terlalu cepat. Bahkan dengan mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasi medan perang, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Night Spirit menyerang. Kalian semua, mati. Suzimo mengayunkan cambuk penakluk roh berulang kali di udara. Piyak, piyak, piyak. Setiap kali Spirit Vanquishing Whip berbunyi, Void Reversion pasti akan jatuh dari udara dan jiwanya akan menghilang bersama dengan tubuhnya. Itu terlalu menakutkan.
Void Reversion makhluk Dao tidak bisa bertahan melawan cambuk penakluk roh sama sekali. Dalam sekejap mata, 2 dari 10 pembalikan Void yang dibebankan ke depan dibunuh oleh roh malam dan 8 sisanya memiliki roh esensi mereka dihancurkan oleh cambuk penakluk roh. Meskipun ada lebih dari 90 Void Reversion yang tersisa di Sekte Dragon Tiger dan mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tidak ada yang berani maju sembarangan. Sampai saat ini kultivasi mereka, mereka belum pernah melihat metode yang mendominasi seperti itu. Tidak peduli siapa yang bergegas maju dengan seni atau senjata Dharma, mereka mati di tempat jika mereka diserang oleh cambuk penakluk roh. Ini adalah keterampilan rahasia Essence Spirit. Sebuah karakteristik Dharma Dao Lord of Dragon Tiger Sekte mengenali sifat dari cambuk penakluk roh dengan matanya yang tajam. Setelah Wu Li menyerang, 5 Dewa Dao karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga ingin mengambil nafas dan mengkonsumsi obat mujarab untuk beristirahat. Memikirkan bahwa 10 pengembalian Void dari Sekte akan mati dalam sekejap mata. Mereka hanya bisa melangkah maju. 2 Dewa Dao karakteristik Dharma melintas dan menerkam ke arah Susimo. Semua orang dari Ethereal Peak merasa jantung mereka berdetak kencang. Membunuh pembalikan kekosongan adalah satu hal, tetapi menghadapi karakteristik Dharma adalah hal lain. Pada saat itu, para pembudidaya bahkan telah melupakan keputusan lama Bangau Abadi dan tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka melihat medan perang secara naluriah. Tatapan Susimo dingin saat dia mengayunkan cambuk penakluk roh dan mencambuknya dengan kejam. Keterampilan rahasia esensi roh. Seorang Dewa Dao karakteristik Dharma meraung dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya pada saat yang bersamaan. Kesadaran rohnya mengembun dan menabrak ke depan dengan kejam. Bang! 2 keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan dengan ledakan keras. Ah! Karakteristik Dharma Dao Lord bergidik dan berteriak kesakitan. Kesadaran roh Susimo sudah sebanding dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Ditambah dengan keterampilan rahasia roh esensi dari Kaisar Guntur, kematiannya mengejutkan. Meskipun Dewa Dao karakteristik Dharma tidak mati, ada bekas terbakar pada roh esensinya. Roh esensinya terluka. Tentu saja, di bawah pengaruh keterampilan rahasia roh esensi spirit karakteristik Dharma Dao Lord, cahaya dari spirit Vanquishing Whip meredup dan banyak busur petir menghilang. Dao Lord karakteristik Dharma lainnya memperhatikan bahwa situasinya buruk dan segera mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensinya. Cambuk penakluk roh bergetar. Ledakan. 2 keterampilan rahasia esensi spirit bertabrakan. Karakteristik Dharma kedua Dao Lord mengeluarkan tangisan yang tragis juga. Bekas luka muncul di roh esensinya seolah-olah dicambuk oleh cambuk. Cambuk penakluk roh hanya benar-benar menghilang setelah dampak dari 2 keterampilan rahasia roh esensi dari 2 Dewa Dao karakteristik Dharma. 2 Dewa Dao karakteristik Dharma menderita luka pada roh esensi mereka yang mungkin tidak akan pernah bisa pulih di masa depan. Keduanya memelototi Susimo dengan ganas dan menyalurkan semua kemarahan mereka ke arahnya, tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Desolate Martial, aku tidak peduli siapa yang mendukungmu. Seorang Dao Lord berkarakteristik Dharma berkata dengan tegas, aku akan menggiling tulangmu menjadi debu sekarang. Para pembudidaya Dragon Tiger Sekte mengolah sutra harimau naga dan memiliki fisik yang kuat dan garis keturunan yang mengejutkan, mereka pandai dalam pertarungan jarak dekat. 2 Dewa Dao karakteristik Dharma melintas dan menyerang Susimo dengan niat membunuh yang hebat. Kalian pikir kalian bisa membunuhku? Ketika cambuk penakluk roh menghilang, kekuatan Dharma Susimo mendidih. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, 2 bola api menyala, seolah-olah mereka ingin membakar semua makhluk hidup. Bab 1110, direduksi menjadi abu. Astaga! Susimo menyulap seni Dharma dan 3 bola api dengan warna berbeda muncul di sekelilingnya. Merah, api Dao Abadi. Emas, api Buddha Dao. Hitam, Fien Dao Fire. Susimo berkehendak. 3 bola api bertabrakan dengan cepat dan berubah menjadi api 3 warna, membentuk seni Dharma yang paling menakutkan di sutra hati api Scarlet, api Samadhi Dao. Kembali ketika Extreme Fire berada di ranah Void Reversion, dia mengandalkan Samadhi Dao Fire untuk mendominasi rekan-rekannya dan hampir tak terkalahkan. Namun, api Samadhi Dao bahkan lebih kuat di tangan Susimo. Hem. Ekspresi dari 2 Dewa Dao karakteristik Dharma yang menyerbu ke depan berubah ketika mereka merasakan suhu api 3 warna. Awalnya, mereka berdua tidak menganggap serius seni Dharma pembalikan kekosongan. Dalam pikiran mereka, seni Dharma dari pembalikan kekosongan dapat dengan mudah dikalahkan dengan tubuh dan ki darah mereka. Namun, ketika nyala api 3 warna terbentuk, keduanya merasa jantung mereka berdetak kencang. Itu sangat berbahaya.
Nyala api itu pasti bisa mengancam hidup mereka. Lapisan tipis keringat muncul di wajah mereka setelah api Samadhi Dao turun. Mereka berdua tidak berani ceroboh dan menarik kembali penghinaan mereka. Segera, mereka memanggil senjata Dharma pertahanan mereka. Pada saat yang sama, mereka menyulap seni Dharma dan menyulap penghalang Dharma untuk membela diri. Bakar itu. Su Zimo menunjuk ke depan dengan aura pembunuh. Api Samadhi Dao menyerang dua dewa Dao karakteristik Dharma. Ketika dia melihat bahwa dua dewa Dao karakteristik Dharma menggunakan seni Dharma dan senjata Dharma untuk bertahan juga, kilatan kejam melintas di mata Su Zimo saat kesadarannya terbuka. Sinar merah lain merobek udara dan memasuki api Samadhi Dao secara instan. Ini adalah api esensi roh Dao. Awalnya, Su Zimo tidak berniat melepaskan esens spirit Dao Fire miliknya. Meskipun cambuk penakluk roh itu kuat, itu jelas berdampak pada roh esensinya juga. Setelah melepaskan esens spirit Dao Fire-nya, esens spiritnya akan menjadi jauh lebih lemah. Namun, melihat bahwa kedua dewa Dao karakteristik Dharma dalam siaga tinggi dan menggunakan kartu truf mereka, api Samadhi Dao saja mungkin tidak dapat membakar mereka sampai mati. Bagaimanapun, ada perbedaan besar di bidang kultivasi di antara mereka. Itulah alasan mengapa dia bertekad untuk membunuh dua dewa Dao karakteristik Dharma di tempat dengan segala cara. Meskipun itu hanya satu api esensi roh Dao, ia mampu melebur menjadi api Samadhi Dao dan membentuk api Caturadi Dao. Ini adalah transformasi lain. Kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Kembali di tanah warisan Dao, Su Zimo mengandalkan Caturadi Dao Fire-nya untuk menang dan hampir membakar Di Yin sampai mati. Api Caturadi Dao turun. Bahkan ada keheningan yang aneh di medan perang. Orang tua buta yang awalnya berdiri jauh juga terkejut. Tiba-tiba, dia berbalik dan soket di wajahnya melotot ke arah Su Zimo. Bahkan dia merasa jantungnya berdetak kencang, apalagi dewa Dao karakteristik Dharma umat manusia. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin seorang kultivator manusia di ranah Void Reversion melepaskan seni Dharma yang begitu menakutkan? Ketika api Caturadi Dao terbentuk, kedua dewa Dao karakteristik Dharma terkejut dan sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Api meledak ke langit dan menelan keduanya dalam sekejap mata, membentuk dua bola api raksasa berbentuk manusia. Seni Dharma mereka langsung terbakar menjadi ketiadaan di hadapan api Caturadi Dao tanpa menimbulkan dampak apapun. Ah! Mereka berdua membuka mulut dan mengeluarkan tangisan yang tragis. Namun tak lama kemudian, teriakan itu berhenti. Di bawah tatapan orang banyak, mulut dan hidung dari dua dewa Dao karakteristik Dharma memuntahkan api yang menakutkan. Dalam sekejap mata, daging dan darah mereka terbakar menjadi abu. Saat itu, bahkan tubuh Di Yin tidak dapat menahan api Caturadi Dao. Meskipun mereka berdua adalah dewa Dao karakteristik Dharma, fisik dan garis keturunan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Di Yin yang berada di ranah Void Reversion. Selanjutnya, setelah 10 tahun, kultivasi Su Zimo telah meningkat dan kekuatan Caturadi Dao Fire-nya juga meningkat. Belum lagi daging dan darah mereka, bahkan senjata Dao Lord Dharmik mereka terbakar merah oleh api Caturadi Dao Fire. Hanya dalam dua atau tiga napas, mereka sudah mulai meleleh, membentuk logam cair merah deras yang menetes dari udara. Satu-satunya yang tersisa di udara adalah logam cair yang mendidih. Hanya dalam tiga napas, dua dewa Dao karakteristik Dharma dibakar menjadi abu oleh api Caturadi Dao Fire dan roh esensi mereka tidak dapat melarikan diri. Bahkan semua orang dari puncak Ethereal takut kehabisan akal, apalagi para pembudidaya sekte Harimau Naga. Adegan itu terlalu mengejutkan. Jika nyala api itu mendarat di puncak utama puncak Ethereal, semuanya, termasuk puncak utama, akan menjadi abu. Namun, pertempuran belum berakhir. Wuli, yang awalnya menyerang Nian Qi, sedikit mengernyit dan menghela napas lega dengan sedikit ketakutan di matanya. Untungnya, dia tidak menentang orang itu. Bahkan dengan kemampuannya, dia tidak bisa bertahan melawan bola api itu. Hal baiknya adalah bahwa seni Dharma semacam itu membutuhkan banyak kekuatan Dharma dan sangat merugikan roh esensi seseorang. Jika orang itu melepaskannya sekali, dia pasti tidak akan bisa melepaskannya untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Tepat saat pikiran itu melintas di benak Wuli, sebuah peringatan berdering di benaknya dan dia merasakan kulit kepalanya tergelitik seolah-olah dia menjadi sasaran keberadaan yang sangat menakutkan. Tidak baik. Seketika, hati Wuli terasa seperti akan meledak. Pada saat itu, teriakan terdengar dari kerumunan. Sosok hitam buram muncul di belakang Wuli. Menyipitkan matanya dengan ekspresi dingin, Night Spirit mengulurkan tangan dan meraih kepala Wuli dengan kejam. Tidak ada yang bisa menangkap jejak Night Spirit. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di belakang Wuli.
Pada saat itu, sudah terlambat bahkan jika Wu Li ingin menghindar. Tiba-tiba, sebuah liontin giok di pinggang Wu Li hancur dan penghalang cahaya hijau tua menyelimuti tubuhnya. Senjata Dharma Perlindungan. Senjata Dharma Perlindungan diaktifkan secara otomatis ketika Wu Li diserang. Telapak Night Spirit mendarat di penghalang. Retakan, retakan, retakan. Retakan muncul di penghalang. Cakar tajam muncul dari ujung jari Night Spirit satu demi satu. Hanya dalam waktu singkat, 5 lubang muncul di penghalang cahaya. Ah! Ketika dia melihat itu, Wu Li menjerit dan menarik tongkat tulang putih sebelum mundur. Night Spirit tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dengan tatapan dingin, dia mengambil kesempatan itu dan mengikuti dari belakang. Senjata Dharma Perlindungan sudah hancur. Satu serangan lagi dan dia akan bisa membunuh penyihir ini sepenuhnya. Kutukan pembunuh. Saat itu, suara serak terdengar. Tiba-tiba, sebuah kata hijau tua muncul di hadapan Night Spirit, kill. Pada saat kritis itu, lelaki tua buta itu menyerang. Hanya ketika dia menyerang, orang banyak menyadari bahwa dia adalah seorang ahli karakteristik Dharma. Para ahli karakteristik Dharma dari ras penyihir sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama. Kata, membunuh, tampaknya mengandung kekuatan yang sangat aneh dan menakutkan saat menyerang Night Spirit. Tatapan Night Spirit menjadi dingin saat dia berhenti di jalurnya. Dalam sekejap, dia menghilang sekali lagi.